Raffi Ahmad berhasil mengalik, mengalahkan Desta di pertandingan tiba-tiba tenis yang digelar oleh Vinda Sport. Ayah dua anak itu berhasil mengalahkan Desta dengan menang mudah, lantaran hanya dengan dua set langsung. Raffi mengalahkan Desta dengan skor 6-2 dan 6-3 dengan waktu 1 jam 10 menit. Tiba-tiba tenis digelar di Tenis Indoor Senayan, Jakarta Pusat pada Sabtu 12 November malam. Pertandingan tiba-tiba tenis antara Raffi Ahmad sebagai penantang melawan desa ini berlangsung meriah dan menarik. Sejak awal pertandingan, Raffi Ahmad terus menekan pertahanan desa. Desa, menurut legenda tenis Indonesia Yayu Basuki tidak mampu mengeluarkan pukulan terbaiknya juga kesulitan menembus pertahanan Raffi Ahmad Desta bahkan sering melakukan kesalahan di lapangan sendiri. Sebaliknya, Raffi Ahmad begitu percaya diri di lapangan tenis, meski bermain di lapangan yang dipenuhi pendukung Desta. Hampir di setiap laga, Raffi Ahmad selalu menguasai lapangan tengah hingga membuat Desta kesulitan memperoleh angka. Meski begitu, diakui ayah Rayanza itu sempat grogi saat pertama kali memasuki lapangan. Ia pun mengucapkan terima kasihnya kepada Vindes yang sudah menggelar acara ini. Raffi Ahmad menerima piala kemenangan yang kemudian diserahkan kepada Yayu Basuki. Sementara Desta berterima kasih pada Raffi Ahmad yang bermain baik dan mengalahkannya. Ia menyebut permainan Raffi Ahmad luar biasa. Vincent Rompis yang menjadi penyelenggara tiba-tiba tenis menyatakan siapapun yang menang juaranya adalah olahraga Indonesia. Sementara itu untuk kompetisi ganda campuran Dion Wiyoko dan Enzi Storia menang atas pasangan gading Martin dan Wulan Guritno di pertandingan pembuka tiba-tiba tenis. Dion Wiyoko dan MC Storia mengalahkan gading Martin dan Wulan Guritno cukup dua set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3. Selama pertandingan Dion Wiyoko dan MC Storia lebih banyak menguasai permainan. Pengalaman Dion Wiyoko yang sudah sering bermain tenis menguntungkan MC Storia untuk menaklukkan gading Martin dan Wulan Guritno. Sebaliknya, banyak kesalahan yang sering dilakukan Gading Martin dan Wulan yang baru bermain tenis saat diajak berlaga di tiba-tiba tenis. Atas kemenangannya itu, Dion Wiyoko dan Enzi Storia mendapatkan penghargaan dan medali yang diserahkan mantan atlet nasional Yayu Basuki. Menurut Enzi Storia berpasangan dengan Dion Wiyoko di atas lapangan tenis penguntungkannya. Dion Wiyoko mengucapkan terima kasih atas dukungan penonton yang telah melihat permainannya bersama Enzi Storia. Sementara itu, Wulan Guritno yang kalah dari Dion Wiyoko dan Enzi menyebutkan bahwa pertandingan ganda campuran berlangsung seru dan menyenangkan. Gading Martin pun menyebutkan Dion Wiyoko dan NZ bermain bagus dan rapi. Ia pun berharap olahraga tenis semakin dilirik lagi karena banyak dinanti orang. Ayahanda Gempi itu pun juga menginginkan pemerintah agar memperhatikan lagi atlet-atlet tenisnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.